Dan ini adalah tim terbaik yang ada dari 150 tim yang sudah siap untuk bertanding di hari kedua qualifier Jakarta. So, tanpa berlama-lama, kita akan segera menyaksikan drafting pace di bronze match antara tim siapa tadi ya? Tim Formidable Society versus 405 Jakarta. Nah, itu dia, kita sudah menyaksikan draft and pick di mana Guinevere sudah berhasil ditutup ataupun diambil oleh tim dari Formidable ya. Tampaknya di sini karena Guinevere kemarin pun kita ngeliat performanya di Games of Future lagi bagus-bagus banget. Dan emang lagi salah satu fighter terkuat bisa dibilang. Karena CC-nya ada, damage-nya ada, rotasinya cepet. Dan juga pasti dia kalau misalnya masuk ke dalam segi jungler bisa, roamer bisa, fighter bisa. Fleksibel banget, jadi sangat amat bahaya tertutup. Dan Digi menjadi tutupan kedua yang pastinya juga ya emang basic sih Digi. Karena emang hero-hero sekarang masih memaksakan skill-skill crowd control yang sangat-sangat banyak. Sehingga yang pastinya Digi juga harus ditutup dengan secepat-cepatnya. Betul. Jadi banning untuk di fase ban pertama dari Formidable Society ada Guinevere dan juga Digi. Masih dengan banning hero-hero yang memang selalu kita lihat juga ya. Baik di rank ataupun di skena kompetitifnya. Tapi langsung menutup karena Matilda beserta Minotaur dari teman-teman 405 Pride. Dan Joy yang terbuka apakah langsung akan diamankan? Karena Joy menurut aku hero yang sangat-sangat mahal banget. Kalau bisa sampai kelepas, dia bisa nge-counter beberapa hero yang lagi on meta. Contohnya seperti apa bang? Nathan. Nathan kan ini benar-benar hero powerful marksman banget kan. Tapi kalau ketemu Joy, Nathan nggak terlalu bisa seenak itu. Ingat Joy typical damage-nya adalah magic. Betul. Jadi nggak ada yang bisa ngehalau damage dari Joy, tapi ternyata lebih karena Ruby masih menjadi prioritas utama untuk Formidable Society. Tapi emang Ruby ini laku banget sih dari kemarin, dan ini juga sering banget kita ngeliat sebagai first pick di berbagai turnamen, nggak cuma di PSG Esports Championship, cuman emang ini masuknya sih ke flex pick juga sih Bang Red. Betul. Karena emang dia bisa masuk ke explainer, bisa masuk ke mid, bisa masuk ke roamer, dan ini juga langsung di, secara cepat di counter oleh 405 Esports dengan adanya Tigreal yang bahkan dan juga Nathan menjadi dua hero yang cukup fleksibel sih untuk ditaruh di first pick. Karena emang kedua hero ini lagi kuat banget di meta sekarang. Apalagi dengan adanya adjustment dari sebuah Radiant Armor yang membuat Nathan sekarang sangat amat laku dan sangat amat powerful. Iya, sementara jawaban dari Formidable Society adalah Nana. Yang harusnya ini Nana udah fix mid lane ya. Iya dong, udah pasti dong. Iya udah pasti ya, kita udah gak pernah lihat si Nana God Lane gitu kecuali emang mau dipakai. Tapi ternyata Joy juga gak terlalu menjadi prioritas untuk teman-teman dari Formidable Society. Mereka mengamankan Martis, hero yang memang memiliki immune dari crowd control yang mungkin nanti bisa digunakan untuk membackup temannya pada saat implosion di pop up dari seorang Tigreal. Sementara kita masuk ke pick terakhir di fase pick pertama untuk 405 Pride. Apa yang akan mereka amankan? Jungle masih terbuka yang tadi aku mention, tapi kalau misalnya mereka ngambil lagi Joy, ini terlalu banyak magical damage yang diambil oleh 405. Jadi mereka mengutamakan untuk kombinasi crowd control hero yaitu Arlott yang nanti akan dipermudah nih. Dengan sisi power yang dimiliki sama Tigreal, Vengeance dari Arlott ini akan ke pop up terus sehingga dia mudah untuk bisa memberikan pokingan damage-nya nih Darren. Nah ngomong-ngomong Arlott ini kita udah jarang liat combo dari Arlott Akai sih. Karena dulu pas Arlott baru-baru dirilis oleh Moonton, lagi marak banget combo-combo kayak misalnya Arlott Akai ataupun Arlott dengan hero-hero cici lain. Tapi di sini kalau misalnya kita lihat juga, tapi emang lagi kurang masuk meta aja sih mungkin ya Akai. Cuman untuk band ketiga dari tim 405, memilih untuk memban Kari sebagai marksman yang cukup kuat dalam segi laning. Cuman untuk tim 405 sendiri masih memiliki jendel yang sangat banyak ya untuk marksman. Betul. Karena di sini juga masih ada Cloud, masih ada Beatrix, bahkan Wanwan juga cukup kuat. Apalagi Brody yang lagi sangat amat kuat banget di laning phase sekarang. Yang pasti juga mungkin kalau misalnya dimasukin ke dalam draft seorang tim FS ini, harusnya cukup pas. Cuman Vexana menjadi pilihan mid laner yang mungkin kalau bisa dibilang juga cukup bagus untuk dikombokan seperti tadi Bang Radit bilang dengan Implosion dan juga dengan Final Slash. Apalagi CC after CC after CC pastinya juga enak banget. Apalagi ada dua hero yang bisa nge-cover Vexana ini yang pastinya juga sangat amat aman kalau misalnya team fight. Betul, dan emang aku sebagai user Arlott ya Darren ya. Ini kombinasi Tigreal Vexana itu dua kombinasi yang aku suka banget. Kenapa? Banget, ya? Iya, benar-benar karena Vengeance-nya bisa aktif terus. Dia bisa loncat ke sana ke sini karena sisinya nggak bakal berhenti gitu dari Eternal Guard dan juga dari grip-nya itu, death grip-nya. Tapi memang dijawab dengan Brody, hero powerful marksman early game. Dan juga Kuvra yang nantinya bisa untuk memberikan surprise-surprise-nya ke arah lini belakang, terutama ke arah seorang Nathan. Tapi jangan lupakan Nathan adalah tipikal hero yang bisa membawa Purify juga. Dan sepertinya akan menggunakan Purify sebagai spell yang dia pilih dari Kaito Kid ya.
dan ditutup dengan pick terakhir untuk jungler adalah Barats. Yang dimana kita tahu ini lagi-lagi Barats yang bisa memberikan crowd control, jadi 4 sisi hero dibawakan oleh 405 Pride dan akan seperti apa game pertama Bronzebeard kita ini berjalan, Darren. Nah, kalau misalnya dari segi draft pick sih, gua lebih naksir ke arah 405 karena draftnya tuh kuat banget dari segi team fight, dari segi early ataupun dari segi mid game juga. Dalam segi rotasi juga pasti Barats bisa dibilang salah satu hero yang sekarang rotasi cepet banget. Apalagi dikomboin dengan hero support. Cuman di sini kita ngeliat kombinasi dari Vexana dan juga Tigreal yang pastinya juga untuk fight-fight di early, mereka pasti akan memaksakan untuk memberikan pressure yang besar ke arah Martis. Ataupun bahkan ke arah Brody itu sendiri. Karena sekarang itu metanya kalau misalnya kita nggak berikan pressure di awal ataupun memberikan cekraman yang terlalu kuat kepada musuh-musuh di early, itu pasti akan susah untuk mendominasi game tersebut. Apalagi seperti yang kita lihat kemarin di turnamen-turnamen besar juga banyak player-player yang sudah menerapkan meta-meta kali yang seperti ini untuk masuk ke dalam playstyle-nya, Pak Radit. Iya, dan akan seperti apa game Bronzebeard kita berjalan, jadi tanpa berlama-lama kita akan segera menuju ke Land of Dawn di game yang bronze match antara Formidable versus 405 Pride. So here we go. Langsung kita masuk ke dalam Land of Dawn, teman-teman, di mana kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat amat panas. Ya pasti papan atas penuh gengsi karena kedua tim ini bila satu tim itu pun terpaksa untuk pulang terlebih dahulu, mereka pulang dengan tangan kosong, Bang Radit. Tidak akan mendapat hadiah apa-apa dan perjuangan mereka itu bakal sia-sia untuk sampai di sini. Yang pasti ini juga akan menjadi sebuah turnamen yang cukup bergengsi ya di kalangan komunitas ataupun di kalangan pemain-pemain Mobile Legends. Iya, benar banget sih. Tapi memang ya, kalau kita bahas masalah susunan draftnya, early game power dari Formidable Society itu jauh lebih besar. Mengingat dengan membawa Martis, Brody, mereka akan lebih dipermudah pada saat kontes nantinya apabila sebelum memiliki level 4 dari Tigreal ya. Karena nanti Isabel ini akan menjadi kunci permainan dari 405 Pride. Membuka dengan Implosion karena player-player dari Formidable Society itu akan cukup merepotkan di setup Turtle yang pertama. Tapi terlihat memang pressure sudah mulai ditekankan ke arah bagian river. Isabel harus sudah mulai aware juga. Pokingan damage dari Tyrant's Revenge yang sedikit demi sedikit selalu dikeluarkan oleh Skyloris. Ini memberikan pokingan damage. Bahkan Molina's Boots yang langsung menghilangkan hampir 2 bar HP dari Isabel harus sudah mulai aware. Ditarik mundur karena bagian belakang Kaito Kid sudah mulai aware juga. Mencoba untuk mendapatkan first blood-nya karena Skyloris masih ada beberapa HP tersisa dan dia bisa melarikan diri. Nah, ini dia Bang Radit yang dibilang pressure yang begitu besar diberikan oleh 405 Pride ini bisa di-highlight juga permainan dari seorang Isabel ini ya. Karena berkali-kali kita ngeliat dia mirroring terus pergerakan dari Skyler. Karena dia tahu bahwa Kufra itu merupakan hero yang memanfaatkan Tyrant's Rage itu untuk memberikan CC yang bagus, ataupun memberikan CC yang sangat amat lama ke Kaito Kid. Dan dia tahu bahwa ketika FaZe diberikan main dan juga diberikan snowball di early game, yang pastinya untuk late game bahkan sampai ke mid game ini Kaito Kid bakal terkena pressure terus sehingga terpaksa harus di babysit. Sehingga kita ngeliat juga di sini Isabel melakukan combo-combo tembakan dari Tornado Swakam yang mengambil nyawa dari seorang Skyloris menelan damage sebegitu besarnya, tapi belum cukup untuk menghabiskan nyawanya. Final Slash keluar dari boost bawah tapi belum cukup untuk men-take down. Akan ada sebuah down run walking yang menarik damage tapi tembakan Molina's Boots menggocek-gocek, mengguntar-guntar dan connect. First Blood akan langsung diambil oleh Formidable Society. Ya, sebenarnya tadi ada momentum di mana ada montage yang dilakukan oleh Arlau ya. Ruby, Offended Flicker dikeluarkan tapi sangat disayangkan belum connect. Dan kali ini, Retribution Contest yang berhasil didapatkan oleh Val. Meskipun dia, nggak cuma retribution-nya aja. Satu poin berhasil dikantongi, bahkan double kill, Implosions di waktu yang tepat menghindari Fall dari mautnya, bahkan triple kill untuk Fall di menit kedua. Apa yang terjadi Formidable Society? Mereka benar-benar diporak-porandakan pada saat kontes neutral objective yang pertama. Nah, ini yang tadi kita udah bilang, yang kita udah bahas juga di early. Karena emang dari draft sendiri, 405 Pride ini emang memiliki hero-hero yang cukup kuat di early game. Dan yang pasti mereka nggak bakal membiarkan tim Formidable Society ini bakal membiarkan bermain-main seenak-enaknya aja. Terutama Barats dan juga akan ada Vexana juga yang dipakai oleh Ru ini. Ya pasti enak banget dong memberikan pressure di early game. Tapi akan ada semua Tyrant's Rage yang dilempar begitu saja dan mengambil nyawa seorang Kaito Kid yang sedikit offside dengan begitu cepatnya. Dan kill kedua langsung aja dikantongi oleh seorang FaZe. Iya, dan itu benar-benar timingnya yang tepat banget ya. Nggak kedetek juga keberadaan dari Skyloris tadi pada saat dia mengokang untuk Tyrant's Revenge-nya. Tapi memang
405 Pride, mereka masih bermain cukup aman. Dengan perbedaan 1000 gold, mereka belum coba untuk invasi. Di bagian bawah masih bermain dengan begitu tenangnya, tapi somehow Death Grabs dan juga Death Sobat Kaum langsung menangkap Scaloris yang dia masih belum off-level flickernya dan sepertinya berhasil kembali ditangkap untuk kedua kalinya oleh seorang Fall. Lihat, KDA dari Fall dengan 4 kill yang dia kantongi, ini benar-benar leading banget, satu level di atas Pisces Boy. Nah, yang perlu dilihat tadi dia udah tahu loh Bang Adit, dia udah tahu kalau misalnya tadi ada seorang Scaloris yang bersembunyi di bus, tadi sudah mengokang Detonas welcome-nya, sudah menahan ataupun menyiapkan menyiapkan senjatanya untuk melakukan inisiasi. Cuman kali ini Scaloris yang tidak expect bahwa ada dua orang dalam bus itu terpaksa kehilangan nyawanya, dan juga 10 detik lagi Lord ataupun Turtle akan keluar, dan ini akan pasti menjadi objektif yang cukup mahal, terutama untuk Formidable Society yang tertinggal sebanyak 600 gold yang masih ada jendela untuk memperbalikan ekonomi mereka untuk match kali ini. Cuman di sini akan ada seorang Isabel yang pastinya juga akan bersiaga untuk menjaga dan juga mempertahankan retribution dari seorang Val di match kali ini. Cuman akan ada seorang Pisces Boy yang sedikit diberikan pressure dan terpaksa untuk menggunakan Mortal Coil di menit yang cukup early. Tapi Arlo for the Gold sudah mengeluarkan Donor of Sea yang pasti juga masih mengokang, yang ada semua seorang I'm Offend. Tapi di sini akan dikeluarkan semua Moin Lamb Lead dan juga dibasuhkan dengan Dread Tornado Welcome, membuat tiga orang terkunci begitu saja dipergerakan. Tapi Tyrant Revenge yang kurang bisa connect dan yang pastinya akan membuang flicker seorang Arlo for the Gold. What is happening? Apa yang terjadi untuk match kali ini? Pressure yang begitu besar dari 405 Fright membuat permainan Formidable Society sangat terombang-ambing. Wow, itu benar-benar timing yang tepat banget sih. Deathless Welcome, Implosion, benar-benar memberikan pressure yang begitu besar. Dan gak hanya itu, Arlau for the Gold yang coba untuk mempertahankan target-target bottom lane juga gak bisa bertahan dari cengkraman Maul Vexana yang dilemparkan begitu tepatnya. Dan 405 Pride sudah mulai leading 3000 gold di menit yang kelima. Akan lebih mudah lagi mereka melakukan invasi ke arah bagian jungle dari Formidable Society, terutama karena ada beberapa turret yang sudah mulai terkikis di bagian mid lane yang akan menjadi target selanjutnya. Tapi Scaloris, Terence Revenge coba untuk engage ke arah Isabel, masih bisa menghindar, sepertinya belum terlalu connect. Bouncing Ball digunakan untuk bisa menghalau, tapi sangat disayangkan belum ada pick off yang kembali didapatkan oleh Formidable Society. Mereka harus memikirkan gimana caranya untuk menahan semua gempuran 405 Pride, terutama untuk di area top lane-nya nih, Darren. Nah, betul banget, karena pressure-nya besar banget, terutama di sini dia terus welcome, langsung aja connect lagi-lagi dan lagi, tapi kesempatan itu dibuang saja oleh pemain-pemain dari Formidable Society dan terpaksa untuk kehilangan hypernya. Di sini Elkawin masih memiliki pasifnya tapi terpaksa terpukul mundur di bahu, dan turret di daerah atas seharusnya Bang Ladit akan diambil oleh Kaito Kid. Ini kayaknya masih bisa di defense ya, karena masih ada Brody juga yang full HP. Tapi mid lane alter turret ini nggak bisa dipertahankan sih, meskipun ada Aldo Voldy Gold, okay. Bisa untuk menghalau satu ketepul terakhir, tapi masalahnya adalah mereka semakin tertinggal. Mereka semakin dalam tekanan, karena udah mulai kumpul lagi dengan 4 member yang ada di bagian river sana. Membuka visionnya, setup sudah mulai dilakukan. Kaito Kid di menit ke-6 dengan 2 poin kill yang dia kantong, ini udah bisa join sih. Dan di sisi lain, Z, El Santino harus sudah mulai aware juga, karena dia berada cukup jauh dari rekan-rekannya, dan mau gak mau 405 sekarang mereka sudah mulai memegang kendali penuh atas Turtle yang ketiga. Oke, dan Turtle juga harusnya akan cukup gratis ya ke arah 405 Pride. Cuman di sini kita harus highlight juga rotasi dari Val. Rotasi dari Val ini benar-benar bergerak ke arah pressure yang begitu besar, ke arah buff biru dan juga gold laner. Sehingga pemain-pemain dari Formidable Society ini tapi Tyfter Revenge langsung dikokang begitu saja dan mengambil nyawa seorang Isabel dengan begitu cepat. Dan Pisces Boy mencoba untuk mendapatkan lagi-lagi dan lagi dengan Mortal Coil berdansa dan saja antara pemain. Dan juga I'm Offended ditarik begitu saja dan mancing mania mantap, mengambil double kill lagi-lagi dan dibantu oleh Thought About Memory berhasil mengambil nyawa tiga pemain dari 405 Pride. Tapi dalam kondisi ini El Santino tidak akan membiarkan itu mati begitu saja. Moina Smooch dikeluarkan, akan tapi itu belum cukup mengeluarkan adanya ultimate entropinya. Tapi lagi-lagi masih menelan damage begitu besar, dan killing spree yang harus diambil oleh seorang Kaito Kid berhasil mengkapitalisasikan dari sebuah blunder yang dibuat oleh Formidable Society. Apa yang terjadi? Wow, itu benar-benar timing yang tepat sih ketika Kaito Kid udah mulai join.
gak ada source ultimate yang ready dari teman-teman Formula Blood Society. Itu yang membuat dia bebas banget, bahkan gak pakai purify loh, untuk mendapatkan satu poin kill ke arah Skyloris. Semakin didekat ke arah mid game, ini Kaito Kid udah memiliki item-item yang dia butuhkan untuk memberikan burst damage yang lebih besarnya lagi. Ingat, dengan adanya nanti kombinasi skill-skill yang dikeluarkan oleh Kaito Kid, semua stack demi stack-nya, itu akan semakin mempercepat lagi attack speed yang mudah untuk merontokkan member-member dari Formula Double Society. RU, routine time yang dia kantongi akan mempercepat nantinya Eternal Guard yang bisa di-pop up pada saat team fight, tapi masalahnya Formula Double Society, meskipun 3 point kill yang dikantongi tadi pada saat team fight di bagian purple buff, ini masih belum bisa mengejar gap gold yang ada dari 4 Kosun Maprite ya. Oke, terlihat sepertinya didorong sedikit demi sedikit, Skeloris harus sudah mulai aware, karena kalau sampai dia terpick off di menit 9 ini, mereka akan ada chance kehilangan Lord secara gratis lagi ke arah 405 Pride. Ya betul sekali, dan di sini spurt lagi sama Generasi Lord akan keluar, yang pastinya juga ini akan menjadi sebuah objektif yang cukup mahal ya, terutama untuk tim dari Formidable Society yang sudah cukup tertinggal dalam segi objektif dan juga dalam segi ekonomi, karena 3000 gold itu merupakan gap yang cukup besar. Sedangkan kita sudah bisa melihat 405 Pride, pemain-pemain yang sudah melakukan setup di daerah Lord yang pastinya akan menjadi sebuah objektif yang cukup mahal, tapi akan ada sebuah Pisces Boy yang menampilkan diri di atas map, dan tampaknya Sacred Hammer juga akan ada, masih ada implosion di sini. Tapi ZL Santino yang akan menjaga untuk melakukan zoning, dan ini harus di highlight Bang Radit, zoning yang dilakukan oleh seorang El Santino dan juga seorang Isabel membuat seorang Pisces Boy yang tadinya mau maju ragu, dan yang pasti untuk kehilangan sebuah objektif dan juga nyawa dari Hyper ini akan menjadi sangat mahal, dan sehingga membuat Pisces Boy untuk bermain dengan lebih sabar lagi. Iya, dan memang Lord berhasil didapatkan oleh 405 Pride ya. Tapi kalau kita bahas masalah high ground, lagi-lagi dengan hero-hero momentum seperti Kuvra dan juga Ruby, harus sudah mulai diantisipasi nih soalnya 405 Pride. Mereka nggak boleh ada small mistake yang dilakukan, terutama oleh frontliner mereka, baik itu Fall ataupun oleh Isabel. Tapi sepertinya dengan skill play yang sudah mulai dilakukan, ZL Santino masih bisa bertahan hidup. Ice Retribution dikeluarkan, tertinggal seorang diri Skyloris di bagian belakang, coba untuk di-engage. Masih menahan dia terus welcome ya, Oats masih belum ready. Tapi sepertinya berhasil melarikan diri, tapi lihat, Sacred Hammer, Implosion Flicker, yang connect karena dua member Pisces Boy dalam bahaya. Masih coba untuk melarikan diri, namun Black Whale dan si match-nya gagal. Tapi dia tetap mendapatkan dua member dari 405 dan memukul mundur tiga member lainnya. Kehilangan cukup banyak HP, nggak bisa dimaksimalkan karena sekarang Lord sepertinya akan direlakan akan ke tangan dari Formidable Society. Nah ini harus di highlight permainan dari seorang FaZe yang seakan-akan tidak tersentuh. Pada match kali ini FaZe memposisikan permainan dia sangat amat baik, sehingga bahkan seorang Fall tidak bisa menyentuh ataupun bahkan memberikan damage sama sekali. Bahkan Kaito Kid juga harus dipukul mundur terlebih dahulu karena emang damage dari FaZe ini udah terlalu sakit. Dan juga emang burst damage ataupun terdapat memory dia sangat efektif banget untuk clear wave minion, terutama akan ada sebuah lore yang sedang berjalan, juga pasti menjadi sebuah highlight untuk seorang pemain marksman bernama FaZe ini ya. Iya, benar-benar bagus sih positioningnya ya. Ingat 11 menit kondisinya under, tapi dia nggak kepick off sama sekali loh. Betul. Dia masih aman aja, ngasih poking damage yang cukup juga, terbukti dengan 4 assist yang dikantongin, tapi di bagian bawah Sacred Hammer, Implosion, combo wombo yang langsung bisa mencabut nyawa dari Arlau Volley Gold. Kaito Kid, damage yang dihasilkan udah nggak kebendung, dan ini akan menjadi PR besar sih untuk Formidable Society. Karena ingat, Kaito Kid dia baru terpick off sebanyak 1 kali aja, dan dia masih bebas dengan purify-nya. Nah itu dia, merupakan highlight juga dari seorang Kaito Kid ini, benar-benar emang gercep banget sih dalam segi backup juga, karena dia juga tahu tadi dia udah ngelihat sebuah Tigreal yang membuka konsil warna ungu, dan juga dia pasti akan mencoba untuk mendapatkan momen itu, karena untuk nyawa seorang Arlo for the God ini sangat amat mahal, terutama hero yang bisa menjaga lini depan dari pemain Formidable Society dan juga hero yang bisa memberikan output damage yang cukup konstan. Ini akan menjadi cukup sebuah masalah, apalagi kalau misalnya for the God ini akan sering, lebih sering lagi teri pick off di dalam war, terutama untuk war di daerah Lord yang pasti juga akan menjadi sebuah harga yang cukup mahal. Ya, tapi masih menunggu untuk kehadiran Lord selanjutnya di 20 detik yang akan datang. ZL Santino memberikan parameter purple buff, coba untuk di-engage, mempersiapkan entropi, tapi somehow Skyloris masih bisa menghindari ya inisiasi yang coba dilakukan. Purple buff memang diamankan oleh Kaito Kid, dan ini akan menjadi efek yang membuat Kaito Kid lebih aman lagi dalam spamming skillnya. Pada saat Lord yang kedua ini sepertinya nggak ada kontes dilakukan juga oleh Formidable Society. Nah betul banget, karena Lord ini juga akan sangat amat free ya. Karena emang dalam posisi losing, kalau misalnya kalian memaksa melakukan kontes Lord, ini kan pasti merugikan banget untuk tim kalian. Terutama seperti dalam turnamen-turnamen besar seperti PEC 2024 ini, yang pasti akan bisa membuat kalian mengkehilangan sebuah momen yang mungkin bisa dibilang leading, ataupun kalian sedang defense. Jadi mungkin jika kalian membawa hero yang cukup bisa menjaga high ground seperti El Kayon ini dengan Nanya, dan juga akan ada Bro di restoran,
Lizzy harusnya melakukan defense high ground dengan cukup baik. Ini bukan masalah untuk tim Formidable Society. Iya. Dan kita akan segera menyaksikan karena memang Lord yang sudah enhance ini mendekat ke bagian mid lane dari Formidable Society. Mereka harus mempersiapkan strategi defense-nya. Karena memang masih adanya flicker dari Ruby ini bisa dimaksimalkan sih apabila para frontliner dari 405 terlalu berada di bagian depan. Scaloris terexpose, Deterrus welcome, connect karena Scaloris mencoba menangkap sang frontliner, langsung di combo wombo dengan implosion, berhasil sepertinya mencabut nyawa dari seorang Scaloris. Sementara di bagian mid lane, Lord masih sempat untuk mengguncang base turret mid lane-nya, mencoba mempertahankan satu base turret terakhir, tapi seperti dipaksa untuk mundur dengan satu katapultnya terus di bagian mid lane, belum berhasil menangkap dengan Asha Aura, tapi sepertinya masih menunggu wave ini selanjutnya dengan entropi yang dipersiapkan oleh Kaito Kid. Dan kali ini kita akan melihat pertandingan untuk menjaga sebuah base turret. Ini betul-betul terakhir dan base terbuka dengan sangat lebar untuk tim Formidable Society. Dan kali ini kita akan melihat akan ada sebuah second hammer yang dikeluarkan dari tempat memori yang begitu sakit. Akan menelan nyawa seorang Isabel, tapi akan ada Eternal Guard yang mengikis-ngikis. Tapi juga akan ada seorang Kaito Kid yang masih mencari lini belakang. Arnos Podikot yang masih menjaga lini depannya. Tapi minion sudah connect. Ini akan menjadi sebuah masalah cukup besar dan final sudah dihabiskan. Tapi tampaknya belum ada tanda-tanda inisiasi juga. Tapi ada I'm Offended dikeluarkan lagi-lagi dan lagi oleh seorang Ruby. Shutdown yang keluar dari Killing Spree. Ini bencana untuk tim 405 Bright. Yang pasti akan menjadi cukup masalah juga. Apalagi di sini ada Voldigord yang melakukan inisiasi lagi-lagi dan lagi. Masih mengincar sebuah seorang RU. Tapi tim Formidable Society masih bisa hidup untuk menit-menit ke depan. Wow, itu benar-benar defense mechanism yang bagus banget dari Formidable Society. Dan sekali lagi aku tekankan, Faze, dia nggak ke pick off sama sekali. Positioning-nya aman banget dan mendapatkan 2 point kill pada saat defense dilakukan di dalam area high ground-nya. Masalahnya sekarang dengan melewati Lord kedua, mereka akan punya chance untuk membalikkan keadaan karena gap gold semakin sempit lagi, hanya di angka 4000-an gold saja. Dan ini akan menjadi chance untuk Formidable Society melakukan team fight pada saat Lord selanjutnya akan segera hadir di 30 detik yang akan datang. Dan kita lihat 405, mereka sudah mulai sadar ya damage output yang dihasilkan oleh Faze. Selama Faze masih ada, menurut aku masih cukup susah sih untuk teman-teman dari 405 bisa nih untuk membombardir area base dari Formidable Society. Mereka harus memikirkan gimana caranya bisa memenangkan chance war yang lebih besar di dalam area high ground dari Formidable Society. Dan kali ini juga 7 detik lagi Lord akan keluar, pasti juga akan menjadi objektif yang cukup free ya untuk 405 Fred seperti tadi kita udah bilang juga, karena emang dari segi high ground mereka memiliki Faze yang memiliki positioning yang sangat amat indah, sedangkan ada lane panjang juga yang dimain oleh 405 Fred yang pastinya juga ini akan menjadi cukup masalah untuk melakukan kontes. Sehingga untuk kali ini Formidable Society akan terpaksa untuk meninggalkan ataupun membiarkan objektif Lord dan untuk melakukan defense untuk kedua kalinya. Iya, dan lagi-lagi Lord yang sudah bergerak menuju ke arah bagian mid lane dari Formidable Society. Dari segi spell memang belum available, tapi beberapa detik lagi pada saat Lord mendekat harusnya semua spell dari Formidable ataupun dari 405 ini udah siap sih. Dan akan segera dibuktikan seperti apa defense maneuver dari Formidable Society. Kembali Lord mendekat area high ground, sudah mulai diinvasi dengan beberapa minion yang masuk. ZL Santino di bagian bawah mengawal minionnya, tapi sedikit demi sedikit menarik Lordnya agar nggak menyentuh ke arah bagian base. Entropy dikeluarkan, fokus ke Faze dan tershutdown sudah Faze. Lord mendekat, coba untuk di-engage balik, tapi Scaloris target kedua berhasil dieksekusi. Pieces Boy nggak bisa bertahan, 3 man's down. 405 yang langsung fokus ke arah base mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Dan apa yang terjadi? Defense yang tadi bisa dibilang cukup sangat bagus, tapi sepertinya mereka sudah bisa memberitahukan bahwa akan ada sebuah masalah kali. Faze yang menjadi sebuah prioritas utama mereka dan mereka berhasil mengatasi hal tersebut. Dan, yeah. Dan akhirnya seperti yang tadi Bang Radit bilang, mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Betul, dan kita ngebahas sedikit untuk itemizationsnya. Memang kalau bisa kita bilang ya, ini harusnya MVP yang benar-benar MVP dari 405 adalah Faze. Gimana caranya dia untuk ngasih deal damage besarnya masih cukup aman juga. Dan gimana caranya dia akhirnya terpick off di akhir-akhir. Kita kasih notice untuk teman-teman dari Formidable Society. Memang defense mechanism yang mereka lakukan sudah sebaik itu. Tapi saat saya ingat 405 jauh lebih siap. Karena mereka sadar target utamanya adalah Faze. Mereka langsung engage ke arah Faze di lini belakang. Terutama Fall yang tadi membuka data sebuah komnya yang connect tepat ke arah tubuh dari Faze. Yang bisa di follow up dengan Kaito Kid yang udah full damage itemnya jadi. Dari segi item defense yang dimiliki oleh Fall, ini udah bahkan ngeganti mortality-nya dengan Winter Truncheon, sehingga dia akan lebih aman berada di bagian depan dengan anti kiras, Athena Shield, War Axe, dan juga satu Guardian Helmet, memudahkan dia untuk menahan semua damage yang diterima dari Formidable Society. Sementara di sisi lain,
Formidable Society, El Kayon memang belum terpick-off sama sekali dengan nana yang digunakan. 205 KDE yang cukup bagus, tapi masalahnya belum cukup bagus untuk bisa clear 3 laju minion yang sudah march ke arah base dari teman-teman Formidable Society. Jadi benar-benar game yang begitu cepat dilakukan oleh 405 Pride hanya membutuhkan Lord yang ketiga, bahkan belum evolve, tapi mereka berhasil meluluhlantahkan base dari Formidable Society. Itu dia permainan yang sangat amat bagus dari 405, teman-teman semua. 405 Pride yang bisa mengatasi sebuah dilema yang disebut dengan Ruby dan juga seorang Kufrin yang terpaksakan untuk mati dengan sebanyak 8 kali ya, Skyloris. Yang mungkin untuk match selanjutnya harus menerapkan sistem play yang lebih pasif.